Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo ke wilayah Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kali ini, Menhan Prabowo menyerahkan bantuan kendaraan bermotor kepada Komando Distrik Militer setempat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serahkan bantuan 40 unit kendaraan bermotor untuk Komando Distrik Militer 1503 Tual. Penyerahan kendaraan bermotor tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Atas perintah Presiden kita, baru saja saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 ya, di Maluku Tenggara. Ya. Dan ini baru saja awal karena nanti seluruh Babinsa akan kita kasih motor. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku mendampingi Presiden Joko Widodo, Prabowo ikut juga menyaksikan peresmian jembatan Weir Fire yang menghubungkan Pulau Fire dan Pulau Kai di Kabupaten Maluku Tenggara. Jembatan gantung sepanjang 120 meter ini akan menjadi akses utama untuk mempercepat mobilisasi orang dan barang antar kedua pulau tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.